Apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Debra Lodaya 2023. Dalam apel gelar pasukan tersebut diikuti oleh personil gabungan dari Polres Bogor, Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Disub Kabupaten Bogor, serta Satpol PP Kabupaten Bogor. Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol Kafgan Ganrus Gandara selaku Inspektur Upacara dalam apel gelar pasukan tersebut, mengatakan bahwa dalam kegiatan Operasi Debra Lodaya 2023 ini akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jabar. Pelaksanaan tersebut sampai tanggal 17 September 2023. Personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Debra Lodaya 2023 melibatkan sebanyak 2004 personel di jajaran Polda Jabar. Sementara itu di jajaran Polres Bogor melibatkan sebanyak 1.300 personil yang disebar di 3 titik utama, 32 polsek serta 24 koramil di 38 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.